Hai teman-teman, selamat datang di vlog aku lagi. Dan selamat datang di Köln. Ini di belakang aku, Central Mosque Köln ya. Dan sebelum kita masuk, silahkan tonton dulu perjalanan aku ya. Dan satu lagi, aku udah kebiasaan kayak gini. Hai teman-teman, dari selamat datang di vlog aku lagi gitu. Apakah itu udah mengganggu dikit atau udah seperti biasa gitu ya? Silahkan komen di bawah. Udah harus pakai masker. Jadi kita masuk dengan masker. Jadi teman-teman, aku lagi dalam perjalanan. Ini betul aku bicara ya. Dalam perjalanan dari Zurich ke Cologne, Köln. Nanti kita terusin vlog di sana. Ada tugas kerja, jadi pas lewat tadi kalian lihat, gampang aja kasih lihat paspor, dia nggak tanya-tanya ngapain ke sana, ke Jerman gitu. Karena seharusnya harus kita bilang kenapa kita ngapain di Jerman karena tidak tinggal di sana lagi. Itu deh, yuk kita terusin. Nah, ini ruang hotel aku. Bagus juga, aku suka. Tapi kali ini aku bawa obat, jadi aku nggak bawa selimut dan handuk gitu, nggak aku bawa pulang ya. Karena aku bawa obat, jadi tinggal minum obat aja. Jadi semua di sini jalan dengan normal. Oke, kita lihat kota Köln ya. Mungkin hari Minggu lah. Hari ini aku kayaknya agak sibuk karena udah capek. Jadi hari Minggu kita cari tempat-tempat yang seru. Karena besok aku kerja, hari Sabtu juga kerja. Ya begitulah, oke? See you. Oke, udah. Setelah kerja sekarang bisa jalan-jalan dikit. Dan aku mau bilang satu hal, di hotel ini tidak ada room service karena coronavirus ya. Jadi cuman awalnya dibersihin, disinfeksi, habis itu nanti kalau keluar. Kalau mau handuk baru harus ke bawah dan minta gitu. Oke, sekarang kita ke kota tua Köln. Ini kita berada di Hauptbahnhof Köln. Tapi seperti kalian lihat, toko-toko udah buka. Selalu ada di bawahnya kasih saran berapa meter gitu. Kita ini 2 meter di toko ini. Jadi dari pusat kereta, kalau kita keluar langsung di depan Kölner Dom ini. Dan orang semuanya udah siap foto-foto sebenarnya. Ini yang paling ikonik di Köln, Kölner Dom ini. Kölner Dom ini katedral dari Jerman ya. Katedral yang terbesar dan bangunannya 157 meter. Dan mulai buat pada tahun 1268, terus hampir lebih dari 600 tahun sampai dia selesai. Dan seperti kalian bisa lihat di atas sana, di sana lagi renovasi kan, tapi renovasinya setiap saat akan ada. Jadi pas sudah siap di sana, mereka putar renovasi semuanya, satu tahun kemudian mereka di atas sana lagi. Jadi selalu ada orang renovasi ini karena kan gedungnya tua, jadi udah batu-batunya jatuh, harus dibersihin dari smog gitu kan. Itu juga ya. Dan aku bisa lihat, tadi aku bilang tidak, mungkin tidak bisa masuk, tapi bisa masuk. Tapi aku udah sering masuk, jadi gak usah juga ya, sekarang lagi corona.
Mungkin sekarang juga harus bayar. Kalau nggak salah gratis biasanya. Jadi karena corona aku lagi malas masuk. Yang bagusnya di sini itu tuh di Hauptbahnhof ya, dari pusat kereta langsung ada domnya dan juga tempat shopping gitu ya. Jadi di sini semua kita bisa shopping, restoran juga ada. Itu jadi suasananya enak, dan walaupun sekarang lagi corona time, tapi di Jerman kan udah mau mati coronanya gitu, tinggal dikit yang terinfeksi, orang udah ramai di luar. Ya kan, kalian bisa lihat semua orang udah mau belanja lagi, beli baju, beli sepatu, ngopi. Di sini kalian bisa lihat orang antri untuk masuk dan beli di Louis Vuitton. Karena cuma beberapa jumlah dari orang boleh masuk, jadi yang lain harus antri di luar. Jadi kalau aku lihat yang kayak gini seramai ini seperti corona tidak ada, tapi aku mengerti juga mereka udah lama di lockdown sekitar 2 bulan dan juga di sini yang terinfeksi baru dikit sekali. Kalau nggak salah aku dengar sama orang tinggal di sini, aku bicara, dia bilang 30 atau 20 di Köln dalam satu hari, jadi dikit ya. Oke, kita pergi dari tempat ramai ini dan pergi ke masjid Central Moschee Köln, Central Mosque of Cologne ya. Kita ke sana, keren banget deh, lihat aja. Oh ya, ada satu lagi di restoran-restoran atau kafe. sorry, bukan corona ya. jadi di restoran-restoran kayak gini atau kafe atau apa, pokoknya kita harus catat nomor dan mereka juga sekali-sekali tanyain ID card ya. Catat nama, nomor, supaya kalau ada kasus corona jadi mereka bisa telepon semua gitu. Dan untuk bersiap buat lockdown gitu ya. Nah, ini lagi satu jalan yang besar dan ramai. Apalagi kalau agak malam, banyak shisha cafe, kafe dan bar-bar di sana gitu. Hohenzollernring. Ini nama jalannya. Aku ingat teman aku dulu 3 tahun yang lalu sama teman aku, kita kerja berdua di sini, terus kerjanya easy-easy aja, jadi kita sering ke sini nongkrong, makan siang, keluar dari tempat kerja makan siang ke sini, balik lagi dengan mobil, sore dan malamnya balik ke sini lagi. Untuk nongkrong aja gitu. Teman aku tuh yang dari Afghanistan ada juga, dia yang aku dulu sering di sini nongkrong. Wah, damainya di sini ya, padahal kita lagi di kota Köln, dan Köln itu kota nomor 5 dari penduduknya, nomor 5 terbesar dari penduduknya, yaitu sekitar 1 juta penduduk ya. Yang terbesar tentu saja Berlin dengan lebih dari 3 juta. Ini dia teman-teman, masjidnya. Bagus sekali ya arsitekturnya. Jadi masjid ini dibuka pada tahun 2017 dan kebanyakan ini dari umat orang Turki ya. Presiden Erdogan aja mak kesini untuk ikutin pembukaan masjid ini. Tentu saja aku akan kasih lihat kalian dalamnya. Tapi dari luar udah keren banget, coba lihat. Ya, teman-teman aku diusir.
nggak boleh dengan kamera di atas sana, cuma boleh rekam dari bawah sini. Karena aku masih ada satu pertanyaan, kalian lebih suka masjid ini atau masjid yang di Padang? Ayo komen di bawah, aku mau tahu bentuknya. Bukan besarnya ya, tapi dari arsiteknya. Kalau dengan HP, dengan handy boleh foto-foto di dari luar. Ayo kita masuk. Jadi ini tempat wudhunya, seperti kalian bisa lihat tertutup ya karena corona. Keren juga wudhu di sini. Yuk kita wudhu yuk. Wudhu terus masuk sholat. Seperti kalian bisa lihat di dalam, lagi ada garis-garis gitu, itu tentu saja karena corona, dan di tengah bikin, mereka mungkin akan bikin acara untuk besok, Idul Eid, ya, sholat Eid. Dan mungkin banyak dari kalian tanya, apakah di sini ada azan? Tidak ada azan. Mungkin kalian pernah dengar ada azan di Jerman, yang itu tuh karena corona, karena orang tidak boleh masuk ke masjid gitu. Jadi pernah ada juga beberapa kali, tapi selalu harus tanyain pemerintah atau tanyain kota, wali kota gitu, boleh nggak kita azan, dan itu paling-paling mungkin sekali setahun aja. Ya, gitu deh. Sekarang, ya, aku nggak tahu sebenarnya Köln, yang bagusnya mungkin di Rhein gitu kan, sungai terbesar di Jerman ada di sini. Dia lewat Köln, itu aja mungkin aku kasih lihat, abis itu kita bikin penutupnya di sana. Ini dia teman-teman, sungai terbesar di Jerman, Rhein. Mungkin orang bisa bilang ada sungai lain yang lebih besar, itu Donau, lebih panjang, tapi sungai ini, yang Rhein ini, dia yang paling banyak, apa yang paling panjang melewati Jerman gitu. Kan Rhein lewat negara-negara lain seperti sungai Donau juga. Sungai Rhein ini ya, seperti kalian lihat, bisa lihat besar. Tidak jernih lagi, padahal dari Swiss. Kalau di Swiss masuk sungai ini, wah bersih sekali karena airnya dari pergunungan. Dan aku pas lihat dari atas ini ke bawah ya, aku jadi ingat pas lagi di Mandeh. Pas aku lagi di Mandeh, lompat dari atas sana ke bawah. Coba lihat, klik video ini untuk nonton. Dan ya setinggi itu kayak bentuknya. Kölner Domnya di belakang sana. Terus ini Sungai Rhein, dan gedung tiga ini juga jadi ikonik banget buat Köln karena di sana apartemen-apartemen yang mahal banget ya. Jadi cuma orang kaya yang tinggal di atas sana kan, pas langsung di dekat sungai gitu. Terus di senternya juga dekat dari masuk ke kota senternya bisa jalan kaki sebenarnya sekitar 20 menit. Ya pokoknya gitulah. Jadi kalau kalian suka kota ini, jangan lupa untuk kasih like. Ada pertanyaan tentang kota ini, komen, atau tentang Jerman atau Swiss. Ya Jerman aja lah, nggak usah Swiss kan udah sering kalian bisa komen. Dan tentu saja subscribe channel aku kalau kalian suka ya. Dan kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye and stay safe. Dan juga selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.